Selamat sore semua, kembali lagi bersama saya di channel saya Love Art and Travel. Kali ini di sore yang cukup cerah ini, saya mau ke Jalan Braga Bandung. Nah, katanya Jalan Braga Bandung itu sudah ada perubahan karena ada usaha dari tempatnya untuk mengubah tata letak dan tata interiornya, di mana tempat parkir itu sudah berada di dalam kompleks Braga, mana motor-motor itu tidak diizinkan untuk masuk lagi. Nah, penasaran kira-kira seperti apa kota Braga yang merupakan ikon kota Bandung ini tampaknya seperti sekarang seperti apa? Kita langsung saja untuk melihat dan menyusuri ya suasana terkini Braga dengan bebas kendaraan bermotor untuk lewat di dalamnya. Yuk, langsung saja kita menuju Braga. Let's go. Udah berada di Jalan Braga. Ini dia. Jadi dulu kita bisa parkir depan situ dalam. Nah, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Parkirnya di sini. Di bawah Bank BJB ya. Jadi parkirnya di sana juga tempat parkirnya. Ini udah. Ini ada Pol PP ya.
di jalan yang dulu yang dilalui oleh sepeda motor dan mobil sekarang udah bebas. So choice. Tuh, langsung. Tuh. 10 menit jadi. Aduh nih. Akan di sketsa. 10 menit ya, Pak? Iya. Berapa, Pak? 100. Swear. Apa? 5.000. 10 menit coy. Apes-apes. Ini ada kafe ya, Ahmad Dhani ya. Lu kalau nongkrong lu main apa? Kafe milik Ahmad Dhani. Ya. Enggak sot. Jadi, inilah idealnya Jalan Braga dulu seperti ini. Oke. Okay. Ini ada kuliner juga. Nah, ujungnya masih ada di sana. Kita telusuri sampai arah sana. Jadi memang sangat bagus. Ini tempat menjadi tempat orang menikmati ya, keindahan Kota Bandung. Legend yang ada di ya. Ini ice cream Sweet Cantina. Oke. Kalau ke sini wajib untuk mencoba ini. Legend. Kulinernya coba kita cek. Kayak lengkap. Oleo. Ada. Cek
Dua. Yang original atau spesimen Thai? Originalnya satu. Oh ini, kalau masih ada. Pakai mayones sama cili saus. Ini enggak mungkin. Ada bus tour ya, jadi orang bisa menggunakan mobil tour ini untuk melakukan perjalanan wisata antar kota Bandung. Jadi memang sekarang itu masih banyak hal-hal baru yang bisa dinikmati dengan pembaruan Jalan Braga ini. Okay. Ini lebih bis antik yang mengantar para wisatawan untuk jalan-jalan sekitar Bandung. Bandung Tour. Kalau sebelumnya nggak ada, tempat ini full dengan parkiran. Tapi masih ada sekarang parkirannya di sini. Tapi dengan Braga yang baru, banyak hal yang bisa dinikmati. Sampai jumpa, bye-bye.